Berikut ini cara untuk mengaktifkan yang namanya NFC di HP Vivo. Jadi untuk kalian pengguna Vivo langsung saja berikut ini. Sebenarnya NFC di Vivo itu bisa kita aktifkan dari ini, panel pusat kontrolnya. Kalian cari saja NFC seperti ini. Nah, aktifkan, dia akan aktif. Kalau yang ini belum ada di bagian pusat kontrol kalian, mungkin kalian harus menambahkan dari shortcut yang masih tersembunyi di icon pensil ini, kalian pilih. Nah, kalau misalnya masih di bawah, kalian tekan atas. Tekan di ikonnya, gulir ke atas. Seperti itu. Jadi, NFC itu kalau kita tekan lama di ikon ini, tekan lama. Nah, dia bisa diaktifkan dari pengaturan yang ini. Nah, bisa lihat letak posisi NFC-nya itu di sini, di sebelah kiri kameranya, bisa kalian cek saja. Ini untuk pembayaran tertentu, ini untuk akses card seperti pintu, smart door, itu bisa. Jadi letak di bagian pengaturan di sini, Bluetooth dan perangkat. Nah, bisa diaktifkan dan dimatikan. Itu saja, semoga bermanfaat.